Bismillahirrahmanirrahim. Ma yali berikut ini min wat'iyatin jadidatin, posisi yang baru. Fil alaqati, dalam melakukan hubungan al-jinsiyati seksual. Wahia sedangkan adapun posisi yang baru. Wat'iyatud difda', posisi kodok. Wahadihi, adapun posisi kodok ini. Wat'iyatun adalah posisi. Tastati'u, yang mampu al-mar'atu, seorang istri, antatahakkama, untuk mengontrol, fi tariqatil ilaji, pada cara masuknya adz-dzakar ke dalam al-farji, atau fi tariqatil ilaji, dalam cara penetrasi, daf'an, sebagai bentuk penolakan, lil malali, pada kebosanan, alladhi waqa'a, yang terjadi, bainaz zawjaini, antara pasangan suami istri. Ada posisi yang baru, posisi dalam melakukan hubungan al-jinsiyah seksual. Posisi ini dikenal dengan posisi kodok. Di antara manfaat dari posisi kodok ini, sang istri bisa mengontrol pada caranya al-ilaj, penetrasi. Posisi atau gaya ini bisa diterapkan oleh pasangan suami istri sebagai bentuk menolak kebosanan, menolak kemalasan yang terjadi antara pasutri. Qad yatasarrabu, terkadang merasuki al-malalu, kebosanan, lil alaqatil hamimati, untuk melakukan hubungan intim, bainaz zawjaini, antara pasangan suami istri, ba'da mururi iddati sanawatin, setelah melewati beberapa tahun, minaz zawaji, dari pernikahan mereka. Aw qad yash'uru, atau terkadang merasa al-azwaju, pasangan, al-jadida, pada sesuatu yang baru, bitikroril ala qatil jinsiyati, disebabkan berulang kalinya melakukan hubungan al-jinsiyati seksual. Wa adami wujudi jadidin, dan tidak adanya perkara yang baru, fiha, dalam hubungan itu, kullamarrotin, di setiap kali melakukan hubungan. Terkadang ada rasa bosan, ada kejemuan, kebosanan yang merasuki pada suami istri untuk melakukan hubungan intim. Hal itu terjadi setelah melewati beberapa tahun dari usia pernikahannya. Atau terkadang pasangan ini menginginkan sesuatu yang baru, karena memang sudah sering melakukan hubungan al-jinsiyah seksual. Dan kabar buruknya, ternyata setiap kali berhubungan, mereka tidak menemukan perkara yang baru itu. وَلِأَنَّ الْوُصُولَ لِلْمُتْعَةِ, karena sesungguhnya sampainya pasangan suami istri, لِلْمُتْعَةِ, pada kenyamanan, keenakan, kenikmatan, فِي الْعَلَاقَةِ الْحَمِيمَةِ, dalam melakukan hubungan intim, هُوَ هَدْفُ الطَّرْفَيْنِ, hal itu adalah tujuan dari kedua belah pihak, tujuan suami dan juga istrinya. Sehingga apa yang terjadi? Yas'a kullu minhuma, masing-masing suami dan istrinya berusaha. Fi irda'it tarfil akhari, untuk memuaskan pasangannya, qadrasti ta'atihi, semampunya. Berangkat daripada itu, lidzalika, oleh karena itu, al-bahthu an awda'in jadidatin, mencari posisi-posisi yang baru, liljima'i, untuk berjima', qad yakunu hallun fa'alun, terkadang menjadi solusi yang efektif, fit takhallusi minal malali, agar terlepas, terbebaskan dari kebosanan, fil alaqati zawjiyati, dalam melakukan hubungan pasutri, wal wusuli, dan sampai lin nashwatil jinsiyati, pada orgasme mereka berdua, bitoriqatin, dengan cara mukhtalifatin, yang berbeda, fi kulli marratin, di setiap kali mereka melakukannya. Di antara posisi atau gaya yang baru itu adalah wat'iyatud difda', posisi kodok. Bagaimana cara menerapkan posisi kodok? Wat'iyatud difda', posisi kodok atau gaya kodok ketika melakukan al-jima'. Tamnahuka hadhil wat'iyatu, posisi ini memberikankah kepadamu fursatan, kesempatan. Kesempatan apa? Lil istimta'i, untuk mendapatkan keenakan, kenikmatan, ma'azawjika, bersama pasanganmu. Bitoriqotin, dengan cara hadiatin, yang tenang.
wa rumansiyatin dan romantis, fahia adapun posisi kodok. Tak tamidu posisi ini berpijak ala antas talqiya, di mana pada posisi ini antas talqiya terlentang azwajatu sang istri ala zahriha di atas punggungnya. Setelah istri ini terlentang, watakumu bi ib'adi saqaiha, kemudian sang istri ini menjauhkan kedua kakinya au afkhadhiha atau pahanya ilal khariji, keluar ke samping. Wa yaqumu zawju, dan sang suami melakukan bil istilqai, terlentang ala wajihihi, terlentang pada wajahnya. Terlentang pada wajahnya ini berarti maknanya tengkurap. Fi muwajahati zaujatihi, dalam kondisi ini sang suami menghadap kepada istrinya. Jadi praktiknya itu istri terlentang, kemudian setelah terlentang kedua pahanya itu dibuka mekar begitu, kedua kakinya atau kedua pahanya dibuka, dijauhkan ke samping kanan, yang satunya ke samping kiri, mekar. Kemudian sang suami tengkurap menghadap kepada istrinya. Walitahsula zaujatu, agar sang istri mendapatkan alal mazidi, peningkatan, penambahan minal istimta'i, pada istimta'nya atau penikmatannya. Kalau dalam bahasa kita, agar istri ini bisa lebih menikmati, begitu. Watatahakkama, dan ia bisa mengontrol fi tariqatil ilaji, pada cara al-ila, penetrasi suaminya, atau ketika sang suami memasukkan az-zakar ke dalam farjinya. Yumkinuha, memungkinkan ha kepada sang istri, laffu saqaiha, melipat kedua kakinya, hawla wasati zawjiha, di sekitar bagian tengah suaminya. Jadi kalau pengen istri ini semakin merasakan enak, semakin merasakan nikmat, dan istri juga bisa mengontrol ilajnya suami, penetrasinya suami, maka sang istri bisa melipatkan kedua kakinya ke bagian tengah suami, dilipatkan pada bagian punggung suaminya. Setelah dilipatkan kedua kakinya atau dikalungkan kedua kakinya pada punggung suaminya, wadogtu, dan melakukan penekanan ala zohrihi pada punggung suaminya, minal khalfi, dari belakang. Setelah dikalungkan, istri ini bisa menekan punggung suaminya dari belakang. Ia ditekan dengan kedua kakinya. Dalam kondisi ini azakar semakin nancap pada farjinya, dan tubuh suami semakin rapat pada tubuhnya. Begitu maksud yang ada pada kitab ini. Paham ya? Semoga ilmu ini bermanfaat dan menjadikan solusi atas kebosanan yang terjadi. Ilmu ini hanya boleh diamalkan oleh mereka yang sudah memiliki pasangan halal. Wallahu a'lam bissawab.